Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Henry Pengelaba. Saat ini saya adalah mahasiswa teologi dari Perguruan Advent Surya Nusantara Pematang Siantar. Semester ini saya mengambil mata kuliah etika pastoral yang diajarkan oleh Dr. Sianipa. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tuntutan tugas akhir dari kelas etika pastoral. Etika adalah moral. Etika pastoral adalah etika dari seorang pendeta. Etika harus didasari oleh pengetahuan dan kasih akan Allah. Tidak dapat dipaksakan keluar dari kita sendiri, tapi berasal dari Allah. Seorang pendeta harus memiliki etika ini, karena seorang pendeta dituntut untuk dapat memantulkan kehidupan Yesus di dalam kehidupannya. Etika berkaitan erat dengan perasaan, berkaitan erat atau etika menyangkut dengan keyakinan, agama, dan etika menyangkut juga dengan peraturan yang berlaku dan standar perilaku. Etika dapat dilihat bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang lain yang ada sekitar kita. Etika dapat dilihat bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan etika juga. Etika menyangkut juga dengan bagaimana kita berpakaian. Seorang pendeta dituntut untuk bermoral yang baik, beretika yang baik, karena sekali lagi kehidupan seorang pendeta dituntut untuk menghidupkan kehidupan Yesus. Itulah saya dapatkan secara ringkas. Saya implementasikan atau saya rangkumkan apa yang saya dapatkan sepanjang semester ini dari pelajaran ini, etika pastoral menghubungkan dengan seorang pendeta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita.